Hai guys, welcome back to my channel Edi Dahlan. Jangan lupa like, subscribe, and share ke teman-teman kalian. Bagi teman-teman yang sudah like dan subscribe, terima kasih atas dukungannya selama ini. Kali ini, saya akan mengajak teman-teman menuju suatu tempat yang oke punya. Namanya adalah Holiday Resort Lombok. Terus ikutin saya ya.
Oke teman-teman, sekarang saya sudah berada di Holiday Resort Lombok. Yuk kita sama-sama cek bagaimana kondisi di dalamnya. Oke teman-teman, Holiday Resort Lombok memiliki beberapa tipe kamar. Tipe kamar yang pertama adalah Garden Chalet, yang kedua adalah Ocean View, yang ketiga adalah Deluxe Beach Bungalow, yang keempat 2 Bedroom Mansit Suite, dan yang kelima 2 Bedroom Private Pool Suite. Nah sekarang, saya akan mengajak teman-teman menuju kamar 613 dengan tipe 2 Bedroom Mansit Suite. Oke teman-teman, sekarang saya sudah berada di kamar 613 dengan tipe yaitu adalah 2 bedroom mansit suite. Nah, bisa dilihat di sini teman-teman, untuk kamarnya ini di bagian tengahnya ini dilengkapi dengan yang pertama, yaitu ada living room-nya di sebelah pojok kiri saya. Nah, jadi enak banget di sini di living room-nya, pastinya kita bisa duduk atau istirahat sambil kita minum ngopi atau apapun itu sambil kita nonton TV. Berikutnya, di bagian kanan saya yang berdekatan dengan jendelanya, ini sudah ada meja makannya bersama kursi untuk 4 orang. Keren banget. Oke teman-teman, sekarang saya sudah berada di kitchennya. Jadi bisa dilihat di sini teman-teman, fasilitas yang ada di kitchennya yaitu di bagian atas ini semacam buffet, di mana di sini ada rak-rak yang berisikan pastinya ada piring, mangkuk, dan gelas untuk keperluan makan. Selanjutnya di bagian sini nih teman-teman, di bagian pojok kanannya ini ada kulkas. Berikutnya ada kabinet dengan rak-raknya. Di bagian atasnya ini sudah ada pisau. Berikutnya di bagian tengah ini teman-teman sudah ada yaitu kompor gas dan oven. Berikutnya di bagian sini nih teman-teman, nah ada 4 botol mineral dan dilengkapi dengan ada teko listrik, cangkir. Berikutnya di sini ada yaitu ada minuman berupa kopi dan teh. Selanjutnya di bagian sini kabinet, dan di bagian atasnya ini ada yaitu wastafelnya. Berikutnya di bagian pojok kiri saya ini sudah dilengkapi dengan keranjang sampah atau bak sampahnya. Jadi semuanya sudah komplit dan pastinya keren banget. 2 bedroom mansit suite memiliki 2 kamar nih teman-teman. Nah, kamar yang pertama yang di sebelah kiri ini sekarang kita cek bagaimana kondisinya. Nah, ini dia nih teman-teman. Jadi untuk kamar pertama yang di sebelah kiri ini ternyata terdiri dari twin bed nih teman-teman. Jadi ada 2 bednya, dan di tengah-tengahnya ini bisa dilihat di sini teman-teman, ada lampu tidur bersama bufetnya. Oke, selanjutnya kita bergerak menuju ke bagian berikutnya nih teman-teman. Nah, jadi di bagian depannya ini sudah dilengkapi dengan keranjang sampah. Selanjutnya ada meja yang memanjang sebanyak 2. Meja yang pertama nih teman-teman dengan kursinya, dan ada lampu beserta cerminnya. Yuk kita menuju ke bagian sampingnya lagi. Nah, di sini sudah ada semacam bufet dan ada televisinya. Berikutnya di bagian sisi lagi ini sudah ada bufet juga nih teman-teman. Di bagian atasnya ini teman-teman ada AC. Pastinya AC-nya berfungsi dengan baik. Sementara di bagian pojoknya ini sudah dilengkapi dengan lemari, pastinya tempat menaruh pakaian. Jadi semuanya sudah lengkap. Keren banget. Sekarang kita menuju ke kamar mandinya. Yuk kita sama-sama cek bagaimana kondisi kamar mandi yang ada di kamar ini. Oke teman-teman, sekarang saya sudah berada di kamar mandinya. Nah, bisa dilihat di sini ya teman-teman, fasilitas yang ada di kamar mandinya adalah yang pertama, yaitu ada wastafel bersama cerminnya.
Berikutnya ini teman-teman, ada sabunnya. Di bagian bawahnya ini teman-teman, jadi sudah dilengkapi dengan pertama, yaitu ada keranjang sampahnya pastinya, bak sampahnya. Berikutnya ini sudah disiapkan ada 2 gelas. Nah, ini ada perlengkapannya juga teman-teman, yaitu ada yang pertama, shower cap. Berikutnya ini ada sanitary bag-nya teman-teman. Ada cotton bud. Nah, ini berikutnya teman-teman, jadi ada comb, sisirnya. Berikutnya ada shaving kit-nya. Berikutnya di bagian kanan ini teman-teman, jadi sudah dilengkapi dengan yang pertama, yaitu ada klosetnya bersama tisunya. Berikutnya di bagian atas ini teman-teman, sudah ada handuknya. Selanjutnya di bagian pojok kanannya ini teman-teman, sudah ada pastinya showernya beserta perlengkapan mandi, yaitu ada shower gel, sampo, dan sabunnya. Jadi semuanya sudah lengkap dan pastinya keren banget. Oke teman-teman, sekarang saya sudah berada di kamar keduanya. Nah, bisa dilihat di sini teman-teman, fasilitas yang ada di kamar keduanya ini adalah, yaitu yang pertama, spring bednya dengan ukuran adalah king size bed. Berikutnya kiri dan kanannya ini teman-teman bisa dilihat sudah dilengkapi dengan, yaitu pastinya ada 2 bupet bersama 2 lampu tidur. Dan di bagian atas bupetnya ini juga sudah dilengkapi, yaitu telepon. Nah, selanjutnya kita menuju ke bagian sini nih teman-teman. Jadi di bagian sini sudah ada meja bersama kursi tempat duduk. Berikutnya kita menuju ke bagian depan nih teman-teman. Jadi di bagian depan ini teman-teman sudah dilengkapi dengan pastinya ada keranjang sampah. Berikutnya ada lampu tidur atau lampu hias. Nah, yaitu ada meja bersama kursi dan cerminnya. Kita bergerak menuju ke bagian sebelah kirinya teman-teman. Jadi di sini juga sudah dilengkapi dengan bupet bersama televisi di bagian atasnya. Di bagian sisi sebelah kirinya juga sudah ada bupetnya juga. Jadi hampir sama dengan yang ada di kamar sebelumnya. Pastinya ada AC juga. Pastinya berfungsi dengan baik. Nah, di bagian pojok sama dengan kamar yang sebelumnya ada lemari tempat menyimpan pakaian. Dan di sebelah kirinya sudah ada cermin yang memanjang. Jadi semuanya sudah komplit dan pastinya keren banget. Sekarang kita menuju ke kamar mandinya. Yuk kita sama-sama cek bagaimana kondisi kamar mandinya. Oke teman-teman, sekarang saya sudah berada di kamar mandinya. Nah, untuk kamar mandinya fasilitasnya hampir sama dengan kamar mandi yang sebelumnya. Cuman di sini ada tambahannya, yaitu berupa ada hair dryer. Selanjutnya untuk fasilitasnya yang lain hampir sama, yaitu pertama ada wastafelnya. Dilengkapi pastinya dengan cermin yang cukup besar. Berikutnya ada sabunnya juga. Di bagian bawahnya ini teman-teman sudah ada, yaitu perlengkapan yang sama dengan kamar mandi sebelumnya. Dan pastinya ada gelasnya. Di bagian bawah sama juga ada keranjang sampahnya. Nah, sekarang kita menuju ke bagian kiri nih teman-teman. Di bagian kirinya ini sudah ada klosetnya. Dan pastinya dilengkapi dengan tisu. Di bagian atasnya ini sudah ada handuk. Nah, di bagian pojok belakangnya ini teman-teman, pastinya sudah ada dilengkapi dengan shower beserta perlengkapan mandi seperti, yaitu ada sampo, shower gel, dan sabunnya. Semuanya sudah lengkap dan pastinya keren banget. Oke teman-teman, sekarang saya sudah berada di balkonnya. Untuk room 613 tipenya adalah 2 bedroom mansard suite. Nah, jadi asiknya di sini nih teman-teman. Jadi sambil kita duduk, sambil ngopi, ngeteh, sambil kita bisa menikmati view yang ada di depan, yaitu berupa garden view.
banget. Bagi teman-teman yang ingin menginap di Holiday Resort Lombok, ayo buruan ke sini teman-teman. Kenapa? Soalnya di sini sekarang lagi ada promo loh. Kami tunggu ya. Oke teman-teman, sekarang saya sudah berada di kolamnya. Jadi Holiday Resort Lombok memiliki dua kolam. Nah, kolam pertama berbentuk lagun dan yang kedua adalah infinity pool. Nah, bagusnya di sini teman-teman, jadi kedua kolamnya ini dilengkapi dengan teknik silver copper ionization yang aman buat kulit kita. Jadi keren banget. Oke teman-teman, sekarang saya sudah berada di kolam keduanya. Nah, jadi kolam keduanya ini berbentuk infinity pool. Nah, asiknya di sini teman-teman, jadi kolamnya ini bisa dilihat di sebelah kanan ini. Jadi area sunbathingnya lumayan banyak. Selanjutnya, asiknya di sini teman-teman, yang menambah kolam ini menjadi lebih keren lagi karena ada 3 tempat santai. Jadi kita bisa duduk-duduk di sekitar kolam, di dekat tempat santai ini sambil kita mengkonsumsi makanan atau minuman. Selanjutnya ini teman-teman, kolamnya ini langsung berhadapan dengan yaitu pantai. Bisa dilihat di sana teman-teman. Dan selanjutnya, kolam ini sama dengan kolam lagun, pastinya kolamnya dilengkapi dengan teknik silver copper ionization yang aman buat kulit kita. Jadi keren banget, pastinya mantap banget. Oke teman-teman, sekarang saya lagi duduk-duduk di restorannya dekat sama pantainya. Jadi asiknya di sini nih teman-teman, kita sambil duduk-duduk di sini sambil makan atau minum sambil menikmati view pantai yang luar biasa. Keren banget. Oke teman-teman, jadi Holiday Resort Lombok memiliki program yaitu leisure activities. Di antaranya adalah yang pertama adalah pony riding, dan yang kedua ada namanya soft trekking, dan yang ketiga ada cycling, keempat ada motorbike, yang kelima yaitu adalah turtle release, dan masih banyak program-program lainnya. Keren banget. Oke teman-teman, tadi udah kita lihat bagaimana indahnya Holiday Resort Lombok. Jangan lupa di like, subscribe, and share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya ya. Bye!